Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dari kota Madinah yang menjadi wakil untuk mereka, datang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Katanya, "Ya Rasulullah, orang-orang Ansar merasa keberatan." "Keberatan karena apa?" Mereka mengatakan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kumpul kembali bersama dengan keluarganya di kota Mekah, hingga akhirnya Nabi melupakan kaum Ansar." Mereka merasakan keberatan seperti itu. Nabi melupakan kita. Bahkan harta rampasan pun, kata sang sahabat, "Anda bagikan kepada kaum Quraisy atau bangsa Quraisy lebih banyak dibagikan daripada kepada kaum Ansar." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan percikan kecil seperti itu nanti sedikit demi sedikit akan besar, hingga akhirnya merusak dan melukai persaudaraan dan persahabatan yang ada di antara mereka. Nabi datang ke sana, jumpai mereka. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tidakkah kalian juga mau aku seakan-akan membujuk hati orang-orang yang baru masuk Islam itu dengan harta benda? Aku berikan kepada mereka hewan ternak. Aku berikan kepada mereka harta yang banyak demi agar mereka mau tetap bersama-sama dengan kita di dalam Islam ini. Seakan-akan membujuk mereka supaya tetap dalam Islam, karena iman mereka itu masih baru. Iman mereka masih mentah. Mereka lebih cinta kepada dunia daripada seperti kalian cinta kepada iman dan kepada akhirat. Apakah salah aku melakukan seperti itu?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya kaum Ansar pun menangis mendengarkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tidakkah kalian bahagia ketika semua orang pulang membawa harta, membawa hewan ternak, membawa ghanimah, harta rampasan, kembali ke Mekah, ke rumah mereka masing-masing, tetapi justru kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?"